Assalamualaikum. Okey, hari ini saya nak bincangkan tentang cara-cara mengatasi rabun dengan berkesan. Okey, rata-rata di kalangan kita mempunyai masalah rabun ini kerana masalah rabun ini bukan sahaja golongan dewasa, malah golongan kanak-kanak juga mengalami masalah yang sama. So, bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah rabun ini dengan berkesan? Jom ikuti saya. Terdapat dua jenis rabun ya, seperti mana kita tahu, iaitu rabun jauh dan rabun dekat. Okay, rabun jauh ialah di mana seorang itu tidak dapat melihat objek yang jauh dengan jelas, tapi dia dapat melihat objek dekat dengan jelas. Okay, rabun jauh ini terjadi apabila mata fokus di hadapan retina akan menyebabkan mata objek pada jarak jauh kelihatan kabur. Ia terjadi sebabkan oleh mola mata yang terlalu panjang dan kuasa refraktif mata yang tinggi. Apa tanda-tanda rabun jauh? Okey, rabun jauh ini boleh berlaku pada semua peringkat umur. Okey, di mana ia dapat melihat objek yang dekat dengan jelas tapi melihat objek yang jauh dengan kabur. Menonton TV dengan jarak yang dekat, mengosok mata kerana mata objek dilihatnya kabur dan tidak jelas. Mata selalu berair. Apabila melihat objek jauh, mata akan mengecil. Membaca buku pada jarak yang dekat kurang 30 cm, selalu sakit kepala. Manakala rabun dekat pula, rabun dekat terjadi apabila seseorang yang melihat objek yang dekat kelihatan kabur. Tetapi, apabila melihat objek yang jauh, ia kelihatan jelas. Okay, keadaan ini terjadi ya, apabila titik fokus image ditumpukan di bahagian belakang retina, bukan di atasnya. Okay, tanda-tanda rabun dekat. Rabun dekat boleh terjadi ya pada bayi yang baru lahir. Tetapi biasanya dia akan sembuh sendirinya apabila usia meningkat 12 tahun. Ini kerana pada usia muda, kemampuan mata ni melihat dengan jelas masih sangat baik. Manakala bagi orang dewasa, kebiasaannya terjadi pada umur 40 tahun ke atas. Di mana mereka susah untuk melihat objek kecil pada jarak yang dekat. Dan apa yang sering dialami ya oleh orang yang mengalami rabun dekat ini adalah dia akan sakit kepala melihat objek yang dekat walaupun sekejap. Bila melihat objek dekat kelihatan kabur, pandangan penglihatan objek jauh menjadi kabur setelah mata terlalu lama fokus pada objek yang dekat. Makanan yang baik untuk kesihatan mata ialah buah-buahan dan yang berwarna-warni. Okay, contoh macam makanan yang banyak vitamin A, C, seperti lobak merah, tomato, strawberry, labu, jagung, avocado dan tembikai. Yang kedua, ikan. Ikan, salmon, tuna, mackerel dan sardine kaya dengan asid lemak omega 3, di mana ia melindungi mata, kering dan lindungi daripada katarak. Yang ketiga, sayuran hijau seperti bayam dan brokoli sangat baik untuk elakkan mata rabun dan katarak. Yang keempat, telur. Vitamin dan nutrien dalam telur termasuk lutein dan vitamin A boleh menggalakkan fungsi kesihatan mata, di mana lutein dan vitamin A ini boleh melindungi mata daripada rabun malam dan mata kering. Yang kelima, buah-buahan citrus dan juga berries. Buah-buahan citrus seperti orange, grapefruit, lemon, buah berry adalah tinggi dengan vitamin C yang boleh mengurangkan risiko katarak dan degenerasi makula. Yang keenam, kacang. Kacang seperti pistachio, walnut, badam kaya dengan omega 3 dan asid lemak dan vitamin E yang meningkatkan kesihatan mata anda. Yang ketujuh, biji bunga matahari ataupun sunflower seed. Biji bunga matahari ini membantu menjaga mata sihat dan bebas dari penyakit dengan mengambil biji bunga matahari yang merupakan sumber baik vitamin E dan zinc. Bijian penuh dapat menggalakkan kesihatan mata secara keseluruhan. Anda nak dapatkan suplemen ya untuk set mata yang sihat, anda boleh mengambil Cotrotomax Chakli dan juga Vivix. Okay. Cotrotomax ini merupakan 6 jenis keratina yang diekstrak dari rangkaian sayuran dan buah-buahan yang kaya dengan sifat antioksidan. Pengambilan purata carotenoid lutein, lycopene dan juga beta carotene adalah hanya 8 mg, di mana Cotrotomax ini adalah membekalkan lebih 13 mg carotenoid. Okay, bahan-bahan yang terkandung dalam Cotrotomax ialah alpha carotene yang berfungsi sebagai memelihara penglihatan pada waktu malam, menyihatkan mata dan menghalangkan degenerasi penglihatan.
Yang kedua, beta karotina. Ia berfungsi untuk membaiki kulit, mempercepatkan penyembuhan luka, meningkatkan sistem imun, mengurangkan risiko kanser usus, kanser payudara dan kanser prostat. Lycopene yang merupakan antioksidan menghalang penuaan organ, memelihara sebik, jantung dan juga sistem imun. Di samping itu, dia dapat mengurangkan kerja prostat. Okey, yang keempat, zeaxanthin. Ia dapat melindungi mata, menguras cahaya gelombang biru pendek yang bahaya. Selain itu juga ia dapat mengurangkan risiko kanser payudara, ovari dan cervix. Lutein. Lutein ia membantu untuk menyekatkan katarak, penyakit AMD dan glaukoma. Astaxanthin. Ia terdiri daripada sumber alga dan phytoplankton. Ia berfungsi yang sama dengan warna pink ikan salmon, yang mana ia melindungi kerosakan oksida kolesterol LDL. Karotenoid ini bukan beri sumber antioksidan yang tinggi untuk melindungi sel tubuh daripada serangan radikal bebas. Di samping itu, ia membantu mengalami masalah rabun mata untuk tidak mempunyai power matanya tinggi. Okey, yang kedua adalah Vivix. Vivix mengandungi ramuan botani syakli yang terdiri daripada polygenum, cuspidetum, angomus kedai, elderberry Eropah dan lobak ungu yang kaya dengan polifenol. Polifenol merupakan kumpulan fitokimia yang berasaskan tumbuh-tumbuhan dengan kebaikan antioksidan dan kebersihan, melambatkan penuaan sel. Bagi sesiapa yang nak dapatkan set mata sihat ini, iaitu Corotomax dan juga Vivix, anda boleh hubungi saya line ini di 013-33-238-72.